kali pertamanya Dopi ketemu sama si Hara. Nah ini aku mau biarin mereka main-main. Kejar sana, kejar. Kejar. Oke. Oke. Hari ini aku bawa Dovi ke tempat papis, papisnya Delsi. Dan ini baru aja nyampe di rumahnya. Tadi sempat bawa Dovi turun tapi dia masih takut, padahal dia lebih tua. Umurnya jauh malah, tapi dia takut sama anak anjing yang masih umur 3 bulan. Sekarang aku mau bawa dia ketemu lagi, mau coba bawa dia kenalan lagi, semoga dia mau. Oke, let's go. Dovi. Dovi. Come on. Ayo, bawa dia kencing dulu. Dulu. Takut sih mungkin karena masih baru dia kesini. Hara? Ya, iya. Dopi lagi pup. Mana dia? Itu dia. Dia lagi pup guys. Lagi keliling, lagi kenalan tempat sih. Lagi coba adaptasi sama tempat baru. Jadi dia suka kayak gitu. Si Dovi itu belum biasa sama tempat baru. Dia masih kenalan. Dovi. Dovi ngapain situ? Ayo. Ayo. Hei. Kau tuh kenapa? Sini, sini, sini. Dovi. Dovi, sini. Dovi jangan. Dovi minta pulang. Dovi, sini. It's okay. Kita datangin Hara. Hara ini masih 3 bulan tapi udah cakep. Duduk, duduk, duduk. Hey. Hey, good. Good. Sekarang aku mau nyoba. Sebelum mereka lari-lari. Dovi, Dovi sini, Dovi. Kali pertamanya Dovi ketemu sama si Hara. Nah, ini aku mau biarin mereka main-main. Kejar sana, kejar. Kejar. Dia tuh pengen pulang terus dari tadi, gak tahu kenapa. Dovi masih malu-malu dia, tapi udah mulai kenal kok itu Hara di sana. Kalau takut kenapa Dovi? Hara. Dovi. Dovi. Dia masih kenalan lagi, kalau lihat ekornya turun. Dia masih belum terbiasa. Kalau ekor kalau Hara kan udah naik ekornya. Ya karena dia udah biasa. Gila itu. Masih belum kenal, masih malu-malu deh. Ya apa? Lama-lama kenal. Udah mulai kenal. Kejar terus. Iya. Mereka kejar-kejaran. Dopi itu. Udah mulai kenal. Sini. Hara, Dopi sini. Dopi, sini minum. Good. Ya, yeah. Kenalan. Jangan cabul-cabul. Iya. Ya, Dovi udah mulai kenal tuh. Ekornya udah mulai naik. Eh, turun lagi, setengah naik. Ini Hara. Aduh. Ya, ekor Dovi udah mulai naik tuh. Udah mulai kenal ya. Okay.
Iya. Emak. Dopi. Ayo pulang. Oh, hello guys. I just coming from my friend's house. Aku baru balik dari rumahnya si Dasi. Habis bawa Dovi main ke tempatnya Hara. Hara itu anjingnya Chelsea yang masih anak anjing lebih tepatnya, papis yang masih berumur 3 bulan. Tadi aku ke sana ketemu enggak cuma Hara, ada yang namanya Panda juga. Ada 2 papis di rumah Chelsea. Cuman tadi Dovi sempat banyak main sama si Hara. Nah, tadi itu awal-awal kesana Dovi itu takut-takut. Lebih tepatnya malu sih, malu-malu. Dan ada juga rasa takutnya sedikit buat kenalan sama papis. Karena papis kan masih semangat banget, masih powerful. Waktu pertama kali dia ketemu sama 2 papis ini yang masih, yang sebenarnya umurnya masih 3 bulan, si Dovi sekarang 2 tahun. Tapi yang aku heran, Dovi, justru Dovi yang segan gitu. Mungkin karena teritorinya atau karena masih butuh adaptasi dan belum terbiasa. Jadi Dovi masih jaga image sebenarnya. Sama dia tipikal anjing yang jual mahal juga sebenarnya gitu. Jadi udah sempat main, dia banyak main sama si Hara. Lari-lari di ada tadi di dekat rumah dia sih ada tempat gitu. Dan sekarang aku mau tutup video ini karena tadi lupa closing di sana karena nggak sempat karena Dovi juga ada minta pulang. So thank you very much, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Hopefully aku bisa lebih sering upload tentu karena setahun kebelakang kayaknya jarang banget upload gitu karena gak memaksimalkan waktu dan gak sempat juga sih kemarin. Tapi hopefully tahun ini bisa lebih banyak video dari tahun-tahun sebelumnya. Okay, so thank you guys and hope you guys enjoy it. Bye bye.